Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang semua. Video kali ini aku nak respon pasal kenyataan Ustaz Asri Sobri yang mengatakan Allah ada tangan dan mengatakan kita mengubah makna Al-Quran bila bertemu dengan ayat-ayat mutasyabihat. Sebelum kita respon, kita tengok video dia dulu. Dia baca Al-Quran, Tuhan kata, lima khalaqtu biyadaya, apa yang aku cipta dengan dua tanganku. Dia kata, tapi kalau Tuhan ada tangan, darah, daging, itu tangan hang. Quran tak cakap tangan hang, Quran cakap tangan Tuhan. Apa suruh pergi tengok tangan sendiri? Quran tak sebut lima khalaqtu biyad dengan tangan. Biyadaya, tangan Tuhan, tangan dia. As long as dia tak sama dengan kita, tangan dia tak sama dengan kita. Jadi yang salah itu siapa? Bukan Quran. Dah Quran tak salah, pasal apa Quran pula yang kena takwil? Yang salah itu dia, kepahaman dia yang tak betul. Tiba-tiba Quran pula yang kena diubah. Apa maknanya? Adakah adil macam itu? Tak adil gitu. Baik, berkenaan ayat-ayat mutasyabihat, puak-puak Wahabi Salafi menetapkan makna zahir dan menyerahkan kaifiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, Wahabi Salafi mendakwa Allah ada tangan tetapi tangannya tak sama dengan makhluk. Dan Wahabi Salafi juga mendakwa cara depa inilah cara ulama salaf, sedangkan ini bukanlah cara ulama salaf mahupun khalaf. Bahkan ini adalah cara mujassimah ghairu sharih. Ulama ahli sunnah wal jamaah sama ada salaf ataupun khalaf tidak sekali-kali mengambil makna zahir ayat-ayat mutasyabihat. Mereka pasti mentakwil secara ijmal nas-nas mutasyabihat dengan sepakat. Cuma khilaf pada menetapkan makna yang layak bagi Allah atau tafwid makna, yakni menyerahkan makna kepada Allah. Secara mudahnya, ulama salaf dan khalaf mentakwil nas-nas mutasyabihat dan tidak ada yang mengambil makna zahir. Sebab tu bila ulama salaf melihat ayat-ayat mutasyabihat, mereka berkata tafsiruha qira'atuha, yang bermaksud tafsiran ayat-ayat mutasyabihat adalah bacaannya. Atau mereka akan kata amirruha kama ja'at, yakni lalukan ayat-ayat mutasyabihat seperti mana ia datang. Mereka tidak mengatakan Allah ada tangan, kaki, muka, mata dan lain-lain, tapi tak sama macam kita. Kalau ada, bagi bukti. Baik, seterusnya ayat-ayat mutasyabihat perlu ditakwil. Seperti yang dinyatakan dalam surah Ali Imran ayat 7. Yang berbunyi, Huwallazi anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab, yakni Al-Quran dan yang lainnya mutasyabihat. Syekh Fairuz Abadi, seorang tokoh bahasa Arab, menulis dalam kitab kamus beliau, ayat muhkamat ialah yang tidak perlu pada takwil untuk menerangkan bagi si pendengar. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menulis, yang dimaksudkan dengan muhkam ialah ayat-ayat yang tidak ada kekeliruan di dalamnya dan tidak mungkin ada makna kecuali satu sahaja. Adapun makna mutasyabihat, Imam Al-Fayyumi dalam kitab Al-Misbah muka surat 304 menulis, tasyabahat sama erti dengan iltabasat, yakni kekeliruan, sesuatu yang tidak nyata dan tidak jelas. Dan mutasyabihat adalah perkongsian dalam satu makna dari beberapa makna. Kemudian Allah mengatakan orang yang ada penyakit dalam hatinya akan mendalami ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah. Persoalannya, perlukah ditakwil atau bolehkah ditakwil ayat-ayat mutasyabihat? Jawapannya, ya. Kalaulah tak perlu ditakwil atau tak boleh ditakwil, kenapa Allah menjelaskan dengan ayat yang seterusnya yang berbunyi وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ, yang bermaksud tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Kalaulah tak wujud takwil dan kena pakai makna zahir seperti puak-puak Wahabi, kenapa Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa dia mengetahui takwilnya? Maksudnya, takwil itu ada, cuma khilafnya yang mengetahui takwil hanya Allah atau selainnya juga mengetahui. Jadi Allah Ta'ala mengatakan tiada yang mengetahui akan takwilnya, yakni takwil ayat-ayat mutasyabihat melainkan Allah, bukan bermakna dia menafikan kewujudan takwil. Yang dinafikan di sini ialah orang-orang yang mengetahui ilmu takwil. Faham tak faham lagi ni? Kenapa kita kata Allah tak bertangan? Kerana tangan adalah anggota. Bila anggota, sudah tentulah ia berjisim. Sedangkan Allah berkata dia tak sama dengan sesuatu pun. Dia tidak beranggota.
Otak udang jangan pula kata anggota yang layak dengan Allah dan tak sama macam kita. Tu bodoh namanya. Kalaulah perkataan yang layak dengan Allah ini digunakan secara bebas, maka geng-geng sesat yang kata Allah bersatu dengan makhluk ni akan berkata bersatu Allah yang layak dengan Allah dan tak sama macam makhluk. Menang kat depa lah. Last kali aku nak cabar Asri Sobri, lebih-lebih perleh dan pengikut-pengikut otak udang. Tunjukkan dalil dari Al-Quran dan hadis bahawa Allah dan Nabi SAW suruh kita mengambil makna zahir bagi ayat-ayat mutasyabihat. Kalau ada, kalau tunjuk. Wallahu a'lam. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.